ini sirupnya mas, resep rahasianya yang dari Surabaya mas. Yang viral itu? Ini. Yang viral diambil Surabaya ini? Bener. Oke. Ini resep asli ya mas ya? Resep asli, bisa dijamin kualitasnya. Monggo dicobi. Sak jose niki mas. Habis ini akan kita intip ya cara pembuatan es permen karet resep asli yang viral di Surabaya ya mas ya? Ya. Nah, ketemu lagi dengan masnya ini ya. Halo mas. Halo. Dengan mas siapa ini? Mas Dani. Oke mas Dani, langsung aja ya mas Dani ya. Langsung mawon. Langsung terus. Masih ditambah lagi ini? Masih ditambah lagi. Ini padahal 2,5 kilo krimernya teman-teman. Ini masih ditambah lagi. Yee. Ini udah habis 5 kilo ya mas ya? 5 kilo ini. Biar selalu manis. Biar mantep ya mas ya? Biar jos. Sak jos. Di Semarang itu kucing jos-jos. Dijamin maknyos nih ya mas. Ini baru hari keberapa buka mas? Wah, ini baru hari pertama untuk cabang Banyumanis. Cabang kedua ya mas ya? Iya, langsung dikunjungi. Hari pertama buka teman-teman. Langsung buat. Stoknya melimpah ya mas ya? Melimpah, langsung dijus. Boleh lihat mas, pakai merek apa mas? Ini mas. Merk ini Dairy Champ. Dairy Champ ini teman-teman ya. Udah habis 5 kilo lebih nih. 6 kilo ini ya mas ya? 6 kilo. Ini bapaknya sampai turun tangan ini mas. Demi artis. Demi Arjo. Dikasih apa mas itu mas? Wah, ini sirupnya mas, resep rahasianya yang dari Surabaya mas. Yang viral itu? Ini. Yang viral diambil Surabaya ini? Bener. Oke. Ini resep asli ya mas ya? Resep asli, bisa dijamin kualitasnya. Monggo dicobi.
sak jose niki Mas. Enake nemek ram. Suwager ya Mas ya. Suwager pol iki Mas. Nang dicobi piyambak. Niki sak jose Mas. Oke. Ini kakaknya beli berapa, Kak? 5. Beli 4. Mantap iki. Langganan sini, Kak? Baru pertama kali, Mas. Baru pertama ya? Soalnya ini baru buka ya, Kak ya? Semoga nanti nganu ya, Kak ya. Ketagihan ya, Kak ya. Satu cup kayak gini berapa, Mas? Satu cup segini 5.000, Mas. 5.000? 5.000 saja. Murah ya, Mas ya? Murah, Mas. Nagih Mas. Ini enak pol, Mas. Satu cup kayak gini, teman-teman, ini pakai cup 16 oz. Rp5.000. Murah, teman-teman. Padahal ini tahun 2021. Ini jual 5.000 apa enggak rugi, Mas? Wah, Mas enggak rugi nama mboten tanglet bose mawon. Oke. Ini otomatis untung ya, teman-teman. Kalau rugi enggak mungkin ya, Mas, buka gak cabang mungkin lagi ya, Mas ya. Oke. Nih teman-teman, saya minum 2 gelas masih kurang ya, Mas. Saking masih segernya kurang, teman-teman. Saking segernya. Ini bungkus 3 ya, Mas ya? Siap, 3 ya, Mas. Oke, ini pesanan saya udah siap ya, teman-teman. Nyoba 2 masih kurang, kita bungkus lagi. Saking segernya ya, teman-teman. Yeah.